Oke, welcome back to my channel, guys. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mereset oli cing dan mengatur di kilometer berapa mau periode pergantian olinya. Oke, caranya seperti ini, guys. Kita matikan dulu kontaknya. Lalu tekan tombol set dan tahan. Putar kunci kontak on. Sup. Tahan dulu lagi oli cing apanya, tombol set sampai hilang nih dah. Kalau mau ngeresetnya guys, reset kilometer berapa mau pergantiannya, tekan tombol select sama tombol set bersamaan. Sampai timbul seperti ini, lalu tekan ini sekali, lalu tekan lagi sekali, lalu tekan lagi sekali, lalu tekan lagi sekali. Sampai dia kedip seperti ini, baru tekan tombol select. Nah, mau di kilometer berapa? Oke, paham kan? Nah, jadi caranya seperti ini, kita ulang lagi. Tekan tombol select sama tombol set bersamaan. Dan tahan sampai indikator jam berkedip. Ini tekan 4 kali aja kalau mau cepat. 1, 2, 3, 4. Udah langsung ke situ, ke prosesnya itu baru tekan tombol select. Nah. Oke. Sip, tekan tombol set. Oke. Oke, sebelum ditutup videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial kalian ya guys. Thank you. Mantap. Yuk. Do me a favor. Tell me what you think about me. Tell me how you want this to be. So